Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Mas Tobel. Teman, pada kesempatan sore hari ini saya mau panen bunga pepaya atau kembang kates, teman-teman. Itu bunga pepayanya ada di belakang saya, di atas sana. Itu yang mau saya panen. Oke teman-teman, simak videonya, saya tak ngambili dulu buah pepayanya. Oke, terima kasih banyak ya sudah selalu support Mas Tanto Blitar, dan yang baru gabung mohon dukungannya like, comment, dan subscribe nya terima kasih. Saya tak ngambilin buah pepayanya teman-teman ya. Teman-teman, teman-teman, ini alhamdulillah nih lumayan banyak bunga pepayanya. Sebentar saya mau ngambil wadah dulu teman-teman. Langsung saya bersihkan, nanti disimpan di kulkas dulu, nggak tahu kapan nanti masaknya teman-teman ya. Ini karena yang tua-tua ini sudah rontok teman-teman bunganya, nanti ini dioseng-oseng sama teri atau udang, mantap. Karena ini kalau main tuh nggak begitu suka karena dengan mungkin rasa pahitnya. Ini lumayan banyak nih teman-teman. Daripada habis rontok, ini tadi tuh saya panen, nanti tinggal taruh di kulkas, tinggal di eseng-eseng. Jadi alhamdulillah ini di halaman atau pekarangan rumah ini banyak manfaatnya teman-teman. Di depan rumah ada cabenya dan ini ada bunga pepayanya. Wes alhamdulillah kok lumayan lengkap. Itu dan di atas sana itu ada pisang juga yang sudah keluar jantung pisangnya. Tuh teman-teman ya. Alhamdulillah itu sudah berbuah lagi. Nah, di sebelah sana tuh juga ada, tinggal nunggu tuanya. Tuh yang sebelah sana. Nah, tuh teman-teman. Ya tadi pagi saya juga sudah panen, di kebun juga ada. Masih banyak juga di kebun, teman-teman. Ini sebenarnya di atas sana masih ada, teman-teman nih. Tapi ini kan kelihatannya sudah banyak.
Kalau bunga pepaya siapa saja yang mau monggo. Ini barangkali ada yang mau silakan diambil. Karena ini juga belum saya masak langsung, teman-teman. Bisa diambil ke sini. Siapa saja monggo yang mau. Karena tadi juga baru aja masak daging, hari ini juga enggak, mungkin juga enggak habis, mungkin masih besok aja masih. Karena yang makan ya cuman berdua, saya sama Mae. Dan ini panen kembang pepaya, ini sudah penuh teman-teman. Nah ini banyak, tapi kalau matang ya agak berkurang sih, mimpes kempes. Nah, ini monggo. Kok kelihatannya mau gerimis? Panen pepaya. Pepaya ini tuh nggak bisa berbuah teman-teman ya, hanya bisa bunga aja. Kalau di sini tuh namanya pepaya, pepaya gantung atau katas gantung teman-teman. Jadi hanya ya seperti ini, gelantung-gelantungan bunganya aja, nggak ada buahnya. Dan ini tumbuh-tumbuh sendiri, saya juga tidak tanam teman-teman. Buahnya besar, bunganya besar, teman-teman. Tapi ini kelihatannya mau hujan, ini redup. Padahal hari ini tuh masih ada acara, teman-teman. Pergi ke tempatnya teman, undangan manten, yang undangannya diantar berapa hari yang lalu ya. Itu acaranya mulainya hari ini dan besok. Banyak full. Di atas masih banyak tuh teman-teman, di atas sana. Tapi masih pendek-pendek. Ayo siapa yang mau silahkan datang ke sini diambil bunga pepayanya, mantap loh. Ini tidak langsung saya masak karena berhubung apa ya, yang tua-tua ada ini loh teman-teman, yang tua-tua kan rontok ya kan. Nah rontok semua kalau sudah di gini kan, terus nanti di taruh di kresek, taruh kulkas kan awet. Teman-teman, tuh yang di atas kelihatan nggak teman-teman? Mohon maaf ya kalau nggak kelihatan. Lah itu masih banyak yang pendek-pendek di atas. Coba dulu saya teman-teman mau naik lagi, siapa tahu bisa. Tapi ya buat apa banyak-banyak teman-teman ya. Ini habis itu aja teman-teman. Ini aja. Monggo yang mau. Kalau masih kurang ada yang di atas. Thank you.
Nih. Bunga katesnya, bunga pepayanya. Full satu marang. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah support mendukung Mas Anto Blitar. Videonya hari ini atau sore hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.